Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk sahabat RJS dimanapun berada. Kembali malam hari ini kami RJS ND Channel mempersembahkan sebuah informasi yang tengah heboh di kota ND. Oke sahabat RJS, bagaimana yang telah kami tuliskan tadi, video ini dengan judul pro kontra dan apa yang menjadi pro kontra di kalangan masyarakat kota ND hari ini akan kami ulas di video ini ya sahabat. Untuk itu mari ikuti terus kami apa yang menjadi pro kontra di hari ini di kota ND. Oke sahabat RJS, perlu kami infokan juga malam hari ini pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah di kota ED, dan pukul 10 malam ini kami tengah berada di Jalan Kelimutu ND. Sebagaimana yang tampak di layar kaca, inilah bundaran Apollo di Jalan Kelimutu ND, dan traffic light-nya di sini sedang mati ya sahabat. Lanjut lagi perjalanannya ya, inilah traffic light-nya mati, jadi kendaraannya sedikit terganggu ya sahabat. Malam ini kita akan membahas sebuah hal yang menjadi pro kontra di kota ND hari ini, dan kami saat ini di Jalan Banteng yang tampak terang dan pertokoan di kota ND yang telah tutup ya sahabat, karena waktu telah menunjukkan pukul 10 malam. Oke sahabat, sebelum kita lanjut, bagi sahabat semua yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya ya sahabat, agar selalu mendapatkan notifikasi dari kami. Oke, terima kasih sahabat RJS atas dukungannya. Kita lanjut lagi sahabat, dan saat ini kami tengah berada di Jalan Soekarno ND. Tampak di layar kaca Jalan Soekarno ND terkini, dan terlihat juga di sini Tugu Gempa tahun 1992 ya kalau kami tidak salah, Tugu Gempa untuk memperingati kejadian gempa di kota ND. Oke teman-teman sahabat RJS semua, sebagaimana yang tampak di layar kaca, di sini terlihat lampu-lampu jalan yang menggantung di atas Jalan Soekarno ND, dan lampu-lampu ini juga sempat kami upload di video kami pagi tadi, dan ternyata lampu-lampu ini menjadi pro kontra di grup-grup Facebook masyarakat kota ND. Terkait pemasangan lampu di Jalan Soekarno ND hari ini, ternyata sedikit menjadi polemik di kalangan masyarakat kota ND. Ada yang mendukung, namun tidak sedikit juga yang mengkritisi perihal terkait pemasangan lampu-lampu di kota ND, khususnya di Jalan Soekarno. Dan seperti inilah kondisi malam ini di Jalan Soekarno ND, tepatnya di depan rumah jabatan Wakil Bupati ND. Terlihat juga di sini tengah ada pengerjaan atau proses pemasangan lampu ya sahabat. Nah ini dia teman-teman yang tengah memasang lampu di malam hari ini. Dan saat ini kami masih di Jalan Soekarno ND, di
inilah kondisi terkini Jalan Soekarno ND dengan lampu-lampu yang terpasang di atas Jalan Soekarno yang sempat menjadi pro kontra bagi warga masyarakat Kota ND. Oke, sahabat RJS, demikianlah liputan kami malam ini terkait lampu-lampu jalan yang dipasang di Jalan Soekarno ND dan menjadi pro kontra bagi sebagian masyarakat Kota ND. Ada yang mendukung dan tidak sedikit juga ada yang memberikan kritikan terhadap pemasangan lampu di Jalan Soekarno ND hari ini. Dan bagaimana tanggapan sahabat semua? Silakan berikan tanggapannya di kolom komentar ya sahabat. Dan kami saat ini berada di alun-alun Kota ND. Terlihat di sini tampak mulai sepi di pukul 10 malam ini ya sahabat. Alun-alun Kota ND di Jalan Soekarno ND malam hari ini. Oke, sahabat RJS, kita lanjutkan perjalanan kita malam hari ini menyusuri Kota ND. Dan saat ini kami tengah berada di Jalan Ahmad Yani ND atau lebih dikenal Jalan Bawah ND. Inilah Jalan Ahmad Yani ND di malam hari ini. Tampak mulai lengang ya sahabat. Dan kita masih di Jalan Ahmad Yani ND. Tampak di sini toko-toko di tepi jalan yang masih buka. Dan kita tiba di bundaran lampu 5 ND. Kondisi terkini bundaran lampu 5 ND ya sahabat. Dan terlihat juga traffic light di sini sedang mati. Dan kita lanjutkan perjalanan kita malam hari ini menyusuri Jalan Eltari ND. Nah, inilah dia Jalan Eltari ND di malam hari ini. Oke, sahabat semua, inilah kondisi Jalan Eltari ND terkini. Dan tepat di sini perempatan Jalan Eltari ya sahabat. Jalan Eltari ND merupakan salah satu jalan yang juga terkini sudah mulai terang. Cukup terang ya sahabat karena di sepanjang jalannya terpasang lampu-lampu jalan yang menambah keindahan Jalan Eltari ND. Bagaimana yang tampak di layar kaca ini ya sahabat. Dan kita tiba di lampu merah Eltari atas. Kita sabar sejenak ya sahabat menunggu lampu merah. Oke, kita lanjut lagi perjalanan kita. Lampu hijau.
Oke, sahabat RJS, kini kita tiba di SPBU Jalan Wirajaya ND. Kita hendak mengisi BBM ya sahabat. Namun terlihat di sini antrian yang cukup banyak di malam hari ini. Maka kami putuskan untuk kembali ya sahabat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera untuk sahabat semua.